sekian lama tidak muncul cerita penyanyi Ben Laden, tup-tup keluar cerita hangat mengenai beliau. Katanya ada berhutang. Ish, panas ni, panas. Apa cerita Ben Laden? Ben Laden, lama tak dengar cerita Ben Laden. Tup-tup keluarkan single yang berjudul Angan. Angan apa tu, Ben? Angan hidup, itu lagu dia lah. Lagu Angan saya dah keluar dah bersama dengan Akak Syih Haziki. Daripada anda rasa, jangan lupa untuk dengar lagu Angan di semua digital platform. Okey, Ben. Sebut nama Ben, kita terima aduan mengatakan seorang penyanyi sendu berhutang. Apa yang menarik perhatian Melodi apabila nama penyanyi Ben Laden menjadi sebutan? Berhutang? Berhutang dengan siapa? Cuba cakap dengan saya. Kalau nak kata isu, awal tahun lepas memang ada. Sebabkan itu pun kedai yang saya meniaga tu dirompak sebanyak 5-6 kali. Waktu bisnes yang saya buka tu, dia melibatkan banyak vendor. Bila orang yang mencuri dan merompak tu, dia mencuri semua, kebanyakan semua barang-barang vendor tu. Jadi kita ambil masa untuk kira apa yang dia curi, apa yang dia ambil, kerugian lagi. Kita nak mencari suspek berikut. Dah berapa lama tu kita dah dapat tangkap dah siapa secara masuk di kedai saya. Lepas tu saya setelkan satu persatu. Dia ambil masa. Bila rugi tu hampir mencecah lebih kurang 10 ke 20 ribu. Diorang buat aduan, ingat saya tipu. Benda tu dah settle lah. Ben, you dikaitkan dengan berhutang sana sini. Apa komen you apabila dikatakan you juga berhutang dengan satu company ni, business partner you? Siapa yang cakap macam tu? Cuba cakap kat saya, siapa yang cakap tu? Saya boleh clearkan benda tu, tak ada masalah. Orang yang tak tahu cerita, dia takkan tahu. Saya nak cerita panjang-panjang pun kadang-kadang saya tak suka. Nak kata untuk pertama kali tu, waktu saya menjadikan kerja dengan dia, dari segi receipt dan sebagainya tu, tidak ada satu sen pun yang saya ambil. Tu hak saya tu tak dapat, walaupun RM1. Jadi di manakah adilnya untuk saya pula menggunakan nama saya, tapi saya tidak dapat apa-apa bayaran walaupun RM1? Kecuali diberikan adalah benda yang basic untuk dapatkan pada semua staff lah. Perjanjiannya lain. Kalau contoh saya ada bawa lari beratus ribu duit, memang saya ni orang kata tipu dia lain. Dia tahu apa yang jadi, dia tahu apa yang dia buat yang dia tak bagi pada saya. Sehinggakan waktu tu nama saya hampir rosak kerana dia. Kerana apa yang dia dijanjikan untuk bayar saya punya team, dia tak bayar dan team hentam saya. Ingat saya tipu, saya dah dapat duit, saya tak bagi pada team-team saya yang lain. Dan benda tu efek nama saya. Dan saya suruh diorang settlekan, diorang settlekan. Tapi bab saya, hak saya, awak janjikan sedemikian. Hujung hari, saya bagi begini je lah sebagai hadiah. Siapa tak sakit hati? Kalau rasa awak betul-betul as a businessman, waktu awak nak buat bisnes, awak boleh call saya. Waktu sekarang, awak nak selesaikan hutang awak dengan saya tu, awak kena ajak saya jumpa. Ini macam mana untuk case you dengan company itu? Pihak tu tak ada lagi nak jumpa saya ke apa. Sekarang saya ada di Kuala Lumpur. Saya rasa untuk awak bayar hutang awak, boleh kau jumpa saya. Kita boleh deal. Kalau orang cara baik, kita guna cara baik. Orang cara jahat pun, saya boleh guna cara baik juga. Bila terjadi perkara ni kan, sikit sebanyak mencalarkan image you sebagai seorang artis. Apa komen you sendiri? Yalah, kita sebagai artis ataupun public figure yang orang luar kenal, kadang-kadang benda yang tak ada pun boleh jadi ada. Dan benda yang ada, kita kena cakap ada. Kita tak boleh jangan tipu, jangan pusing, jangan belit. So jadi kalau benda tu memang ada, saya cakap lah memang ada. Tetapi benda tu boleh jadi sesekan dengan cara baik. Mungkin boleh berjumpa, boleh telefon, boleh kita teks dan sebagainya. Apa-apa pun yang berlaku, fikir lalu, jangan ikut kat emosi. Pada saya, kalau ada benda yang betul melibatkan saya ataupun benda tu kesilapan daripada saya, saya mengaku. Kalau dah main api tu, jangan tambah gasolin. Masalah dia yang sekecil tu, biar sekecil tu, jangan nak diperbesarkan lagi. Sebab kita kena ingat, dalam hidup ni ada kifarah, dalam hidup ni ada karma. Kalau yang betul betul, tapi yang salah tu nanti, kalau kita cakap benda yang tak baik, akan datang pada kita yang tak baik. Jagalah percakapan kita, janganlah kita fitnah sana sinilah.